yang mondemon ya, sekaligus jahit. Alur-alur itu deh. Karena yang saya mau ekspor kan di sini. Keberadaan hutan mangrove menjadi penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Di pesisir Kota Langsah ada 8.000 hektar hutan mangrove yang harus dijaga demi kelestarian alam dan manusia. Pesisir Pantai Langsah memiliki banyak potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Satu di antaranya adalah kawasan hutan mangrove. Selain untuk pengembangan ekowisata, lokasi ini juga menjadi bagian upaya menjaga lingkungan dengan menekan peningkatan emisi karbon. Hutan mangrove di pesisir Langsah merupakan kawasan hutan mangrove terluas di Aceh. Sedikitnya 38 jenis mangrove ada di sana. Muslim adalah pengunjung yang kerap mendatangi hutan mangrove Langsa dengan berperahu. Padatnya mangrove meninggalkan kesan asri dari rawa Langsa. Apa dampak positifnya dengan kita memiliki hutan di tengah kota ini 8.000 hektar ini? Ini juga kita berhak mendapat dukungan dunia internasional juga dengan berbagai program. Jadi sehingga juga membantu pemerintah Kota Langsa juga dalam rangka membiayai pengembangan hutan mangrove juga, termasuk juga sebagai pariwisata yang sangat menarik menurut saya ya. Kenapa? Karena ini menyangkut kepentingan bukan hanya kepentingan Indonesia, kepentingan dunia terhadap energi ini. Keuntungan lain dengan keberadaan ekosistem pesisir atau vegetasi laut seperti mangrove, rawa air asin, lamun, dan makroalga adalah memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, dengan kemampuan 5 kali lebih banyak dari hutan daratan tropis. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menjaga ekosistem mangrove di daerah ini, demi kelangsungan generasi yang akan datang. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsah.